Seluruh negara pasti menanti penobat pertubungan akhir badminton kejuaraan All England di Birmingham malam ini. Selepas gandingan bergula lelaki Aaron Chia Soh Wai Yik menempah tempat kepeluanan akhir. Memang sudah agak lama Malaysia kemarau kejuaraan bergu dalam kejohanan prestij itu. Dengan kali terakhir, ia diraih gandingan Ku Keng Kiat dan Tan Bun Yong pada 2007. Dan Aaron dan Wai Yik berpeluang cerah untuk membawa pulang kejuaraan itu kembali ke tanah air jika mampu meneruskan rentak cemerlang untuk berdepan bergu berpengalaman Indonesia, Hendra Setiawan dan Muhammad Asad. Impian menamatkan kemarau 12 tahun kejuaraan bergu di All England kian bersemarak sebaik Aaron dan Wai Yik menumbangkan pilihan ke-8 dari Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dalam pertarungan 3 set semalam. Perlawanan penuduh bar yang memakan masa 59 minit itu berkesudahan dengan keputusan 12-21, 22-20 dan 21-19 memihak bergu negara. Dengan kebangkitan berjaya dilakar sekalipun tewas pada set pertama. Upset yang dilakukan membawa bergu muda negara itu ke perlawanan akhir selepas kali terakhir Ku Keng Kiat dan Tan Bun Yong menjejakinya pada 2011. Namun, satu lagi saingan sukar menanti Aaron Chia dan Wai Yik apabila bakal berdepan bergu veteran handalan Indonesia, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan yang juga pilihan ke-6 kejohanan. Di atas kertas, sekali lagi Aaron dan Wai Yik turun dengan status underdog apabila berdepan juara 2014 itu nanti. Rekod pertemuan juga nampaknya memihak Hendra dan Ahsan apabila gandingan Indonesia itu menang dalam dua pertemuan sebelum ini di Indonesia Masters 2019 dan Malaysia International Challenge 2018. Bagaimanapun, jika Aaron dan Wai Yik kekal konsisten dengan prestasi terbaik pada suku dan separuh akhir dengan dibantu kelebihan faktor usia, tidak mustahil gandingan negara itu mampu meraih kejuaraan yang diidam-idamkan.